Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang di channel kami, Tamus Channel. Channel ini adalah channel yang membahas sebagian besar tentang alat-alat outdoor, pakaian, sepatu gunung, sendal gunung, dan lain sebagainya. Dan 3 bulan yang lalu, saya membuat video kekecewaan atas produk yang saya beli, yaitu sandal outdoor. Sandal outdoor pro yang memang sebelumnya saya sering menggunakan sandal itu. Tapi entah kenapa, mungkin produk yang dikirim adalah produk yang kebetulan cacat. Jadi saya review seperti yang di atas ini, reviewnya negatif karena memang saya menggunakan sendal itu baru 2 hari dipakai main hujan-hujanan ke air terjun dan ternyata lemnya lepas seperti yang sudah saya ceritakan. Nah, 3 bulan dari itu, yaitu hari ini, saya mendapatkan sendal baru yang dikirim dari Outdoor Pro yang sebelumnya telah menghubungi saya. Katanya mereka memberikan permohonan maaf dan mengkonfirmasi bahwa barang yang dikirimkan memang kondisi barangnya ya dalam tanda kutip bermasalah seperti itu. Mereka menggantikan 2 barang untuk saya sekaligus nanti akan saya review. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pihak manajemen outdoor. Mereka bertanggung jawab atas produk yang gagal itu. Mungkin ya entahlah, biasalah mungkin ada pada saat quality control tidak tercek atau misalkan mungkin kekuatan lemnya kebetulan lagi memang nggak bagus dan lain sebagainya. Terima kasih karena mereka mau mengganti barangnya. Ini barang yang saya terima, satu sendal dengan jenis yang kurang lebih sama produknya. Ini ya, yang satu ini. Nanti saya akan review di video yang terpisah. Ya, ini yang sandal yang pertama yang saya terima, modelnya hampir mirip dengan produk sebelumnya. Ini tipe apa nih? Tipe Arfak ZX Grey, ukuran 40, ukuran yang saya gunakan. Saya juga akan mereview sandal ini 1 tahun atau 2 tahun setelah pemakaian. Jadi biar teman-teman tahu bagaimana kualitas produk ini. Sekali lagi, pure saya tidak disponsori sama sekali oleh produk ini. Jadi saya akan mereview sesuai dengan apa yang saya rasakan. Ya, kenapa saya menggunakan produk outdoor? Karena dari dulu, dari tahun 2009, pada saat saya mengenal pertama kali produk-produk gunung, biasanya saya menggunakan 3 barang untuk sendal terutama. Yang pertama Eiger, kalau enggak Consina, kalau enggak Outdoor Pro. Ya, kenapa produk itu saya gunakan? Ya, karena dulu harganya itu masih selalu bersaing. Waktu itu sendal gunung model-model gini itu harganya sekitar 75 ribuan. Sekarang ini udah berapa nih? Nah, ini udah 140 ribu. Ini harganya masih masuk akal menurut saya. Harga Outdoor Pro itu masih sangat masuk akal. Beda dengan produk yang sebelahnya yang tadi saya sebutkan, harganya udah overpriced. Harganya itu udah terlalu mahal gitu, nggak sesuai dengan kualitas yang ya yang ada gitu loh. Ini kualitasnya bagus banget ya. Ya sama lah kalau kita bandingkan dengan tadi dengan Consina atau dengan Eiger, saya rasa nggak kalah. Produk ini itu selalu bersaing. Kalau teman-teman main ke tempat outdoor, selalu ada produk ini nih. Ya, Outdoor Pro, Consina, dulu itu Ray, kemudian apalagi ya Cosmic dan lain-lain. Banyaklah produk-produk outdoor itu ya. Ini yang kedua, mungkin ini sebagai permohonan maaf juga dari pihak manajemen. Ini memang harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan sendal yang saya beli. Ini harganya berapa nih? 250.000 New Polar Coral. Ini produk kedua yang saya terima ini sebagai permohonan maaf. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Outdoor Pro yang sudah bertanggung jawab dengan produk yang sebelumnya gitu ya, sehingga bisa merespon pelanggannya dengan baik begitu. Ini saya rasa langkah yang bagus yang harus dicontoh juga nih untuk produk-produk yang lain, supaya bisa kalau ada yang tidak puas dengan produknya ya udah ganti. Kalau memang produk itu punya kualitas, sekali lagi saya di video sebelumnya juga saya bilang bahwa saya selalu menggunakan, sering sekali menggunakan merek Outdoor Pro ya, karena kualitasnya bagus gitu. Dan produk yang saya beli kemarin itu ternyata produknya mengecewakan gitu. Dan alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada pihak Outdoor Pro yang sudah meminta maaf dan mengirimkan barang untuk di review ya.
Ini barangnya secara detail mungkin nanti saya akan review, jadi saya akan buatkan kurang lebih 2 video lagi untuk mereview 2 produk ini. Nanti sekalian sambil jalan-jalan ke gunung, sambil jalan-jalan ke tempat berair supaya kita bisa ngelihat bener nggak sih kualitasnya bagus gitu, biar lemnya kita ketahuan bagus nggak lemnya dan sebagainya. Kalau dari segi bahan kayaknya tidak akan mengecewakan ya. Oke, itu aja mungkin video dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Outdoor Pro yang sudah mengkonfirmasi video saya sebelumnya. Oke, saya tidak akan menghapus video sebelumnya supaya teman-teman tahu kronologis kenapa video ini dibuat seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.